Proses pengerjaan penataan perempatan Tugu Kota Madiun terus dikebut. Adapun proyek penataan titik 0 km Madiun tersebut berupa pemasangan keramik granit dengan ketebalan 2 cm. Kabid Bina Marga DPUPR Kota Madiun, Torik Megah, menjelaskan, saat ini progres pengerjaan untuk penataan perempatan Tugu telah mencapai 67%. Progres itu melewati target perencanaan awal yakni 27%. Seperti diketahui, nilai kontrak dalam pengerjaan penataan perempatan Tugu serta jalan itu sebesar 3,87 miliar rupiah. Nilai tersebut sudah termasuk juga pemeliharaan jalan Kapuas, Setinggil, Mangku Prajan, dan Margo Bawero.